Seperti daerah lain di Indonesia, Aceh juga punya beragam budaya dan kekayaan alam. Sekarang kita sedang ada di Gampong Anak Laut bersama ibu-ibu yang ada di sini. Dan hari ini kita mengolah dua olahan tradisional, yaitu kuih kekarah dan ungkot paya. Ungkot paya sendiri memiliki arti ikan payau. Dan sekarang kita menggunakan ikan nilai sebagai bahan olahannya. Ini udah bisa diolah ya, Bu ya? Iya. Wah, biar saya aja yang masak, boleh ya? Boleh. Oke, langsung aja kita go. Ikan nila termasuk salah satu jenis ikan air tawar yang populer di Indonesia. Kandungan gizinya tidak perlu diragukan lagi, teman. Ungkot paya ini sudah ada sejak dari dulu karena memang masyarakat di sini mayoritasnya mencari ikan. Dan ungkot paya sendiri itu sering hadir di acara-acara tertentu termasuk Kenduri Laut Festival. Kita tunggu 30 menit ya sampai ikannya masak.